bahwa apabila ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pertemuan para kiai dan ulama kita di Bogor, silakan langsung mencari beritanya kepada yang bersangkutan. Gitu. Kami tidak mau terjebak ya di dalam mengeluarkan statement-statement yang akan memperkeruh situasi. Karena kami percaya perjuangan umat Islam ke depan itu makin lama makin membutuhkan kekompakan dan satu komando. Saya pikir itu. Karena presidium alumni 212 dengan adanya Mukernas yang di Puncak itu sudah melahirkan persaudaraan 212. Nah, itu jadi artinya presidium alumni 212 itu adalah bagian integral daripada historis sejarah berdirinya persaudaraan 212. Saat ini kita fokus pada satu hal, bahwa ukhuwah Islamnya sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah Republik Indonesia.